lagi teman-teman, di mana di sini Kang Polpai sudah siapkan setengah kilo terigu atau 500 gram ya. Terigu berprotein tinggi. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Ada gula putih sebanyak 80 gram. Kemudian ada 3 sendok ragi kering, sendok teh ya teman-teman ya. Dilanjut ada margarin sebanyak 60 gram. Lalu kentang yang sudah dihaluskan sebanyak 80 gram. Berikutnya ada 3 butir telur. Nanti kita ambil yang kuningnya aja ya teman-teman ya, yang putihnya nggak usah dipakai. Dan yang terakhir ada susu cair sebanyak 160 ml. Oke. Dilanjut lagi, langsung kita oprek teman-teman ya. Kita masukkan terigunya. Lanjut, kemudian kita mixer. Kita mixer sampai kalis ya teman-teman ya. Dengan kecepatan sedang. Kita kecepatan sedang dulu, nanti tambah lagi. Thank you.
Thank you.